Assalamualaikum, saya Cahaya Dewi, ingin menjelaskan biografi tentang Maria Josephine Catherine Maramis. Lahir di Kema, Sulawesi Utara, 1 Desember 1872 dan meninggal di Maumbi, 22 April 1924. Maria Walanda Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Maria beserta kakak perempuannya dimasukkan ke sekolah Melayu di Maumbi. Sekolah itu mengajarkan ilmu dasar seperti membaca dan menulis serta sedikit ilmu pengetahuan dan sejarah. Ini adalah salah satunya pendidikan resmi yang diterima oleh Maramis dan kakak perempuannya karena perempuan pada saat itu diharapkan untuk menikah dan mengasuh keluarga. Setelah pindah ke Manado, Maramis mulai menulis opini di surat kabar setempat yang bernama Cahaya Siang. Dalam artikel-artikelnya, ia menunjukkan pentingnya peranan ibu dalam keluarga di mana kewajiban ibu untuk mengasuh dan menjaga kesehatan anggota-anggota keluarganya. Menyadari wanita-wanita muda saat itu perlu dilengkapi dengan bekal untuk menjalani peranan mereka sebagai pengasuh keluarga. Maramis bersama beberapa orang lain mendirikan percintaan ibu kepada anak temurunannya atau PIKAT pada tanggal 8 Juli 1917. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendidik kaum wanita yang tamat sekolah dasar. Pada tanggal 2 Juni, PIKAT membuka sekolah di Manado. Di sekolah ini mereka diajari hal-hal rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, pekerjaan tangan, dan sebagainya. Maramis terus aktif dalam PIKAT sampai pada kematiannya pada tanggal 22 April 1924. Untuk menghargai peranannya dalam pengembangan keadaan wanita di Indonesia, Maria Walanda Maramis mendapatkan gelar pahlawan pergerakan nasional dari pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969. Maria Walanda Maramis, perempuan adalah tiang keluarga, di mana di pundak perempuan inilah tergantung masa depan anak-anak, oleh karenanya perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Terima kasih.